Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara menyimpan video di LightMotion. Nah, aplikasi LightMotion bisa dibilang sebagai salah satu aplikasi editing video yang banyak digunakan. Nah, aplikasi LightMotion ini bisa kalian download secara gratis di Google Play Store untuk pengguna HP Android. Nah, oke, kita langsung ke tutorialnya saja tentang cara menyimpan video di LightMotion. Nah, langkah pertama adalah kalian bisa buka aplikasi LightMotion-nya. Nah, kemudian kita tap icon plus atau tanda plus yang ini untuk membuat proyek baru. Nah, di sini kalian bisa memberi nama proyek kalian. Kemudian memilih ukuran layar. Kemudian memilih resolusi. Mengatur frame rate dan mengatur latar belakang atau memilih warna latar belakang. Nah, jika sudah kita tap buat proyek. Nah, kemudian di sini kalian bisa upload video yang ingin diedit. Kita tap icon plus yang ini, lalu pilih media. Misalnya di sini saya akan mengedit video yang ini. Nah, di sini kalian bisa mengedit semau kalian. Nah, misalnya di sini saya sudah selesai mengedit. Dan saya ingin menyimpannya ke galeri. Caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal tap icon panah yang ini. Kemudian di sini kalian tinggal pilih saja yang video. Nah, di sini terdapat berlangganan. Nah, kelebihan dari berlangganan ini video kalian itu tidak akan ada watermarknya. Namun di sini saya pilih yang tidak, terima kasih. Kemudian kita tinggal tap lanjutkan. Kita tunggu proses mengekspor. Nah, jika muncul iklan seperti ini, kalian tutup. Nah, kemudian di sini kalian tap tombol simpan yang ini agar tersimpan ke galeri. Untuk melihat hasilnya, kalian bisa lihat di galeri. Nah, itulah dia cara menyimpan video di LightMotion. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.